Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Bos klubnya seharian Abimanyu marah-marah, tak suka pintunya terbuka. Dipetik dari footballstar.com Indonesia, pemilik Johor Darul Takjim sekaligus bos Syahrian Abimanyu, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, marah-marah di Instagram. Hal itu karena ada salah satu pemainnya yang sempat bikin heboh di dunia maya. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Hal itu diawali oleh cuitan salah satu pemain JDT, Safiq Ahmad. Dia yang kini mulai tersingkirkan dalam skuad besutan Bunyamin Mora itu tampak menyindir klub di Twitter pribadinya. Seronok tengok kawan-kawan main bola, asiknya melihat teman-teman main bola, tulis Syafiq. Kondisi itu ternyata bikin bos klubnya Syahrian Abimanyu geram. Dalam Instagram resmi JDT, dia tampak marah-marah. Ini klub sepak bola, bukan klub kesejahteraan sosial. Siapa latihan bagus, kerja keras, dia yang main. Siapa yang tidak, dia tidak main. Tidak suka? Pintunya terbuka. Ini bukan penjara, ungkap Tunku Ismail. Siapa yang ingin menantang dalam pembawa dan gelar, datang ke JDT. Siapa yang mau sebentar, bergabunglah dengan klub lain. Tidak ada yang dipaksa, semua opsi ada di tangan pemain. Ketika Anda memutuskan untuk bergabung dengan JDT, Anda sudah mengetahui syarat dan kebijakan klub. Sambung dia. Sebenarnya, lanjut dia, bermain bersama JDT, tahun lalu si pemain memang mendapatkan jam terbang lebih. Tapi semuanya jelas berubah, namun kalau ada yang tak puas, menurutnya harus dibicarakan langsung, bukan mulai berkomentar di media sosial. Jika tidak puas atau setuju untuk bertemu, menyampaikan, bukan cuit apapun. Pintu selalu terbuka, akhirnya menyenangkan melihat teman bermain. Bermain apa? Main bola? Mau main bola? Semua tempat bisa main bola. Jika Anda ingin bermain sepak bola dan kembang api, datanglah ke JDT, tutup dia. Syahrian Abimanyu sendiri kembali dimainkan oleh JDT saat melawan PJ Cidi. Dia masuk menit ke-67 dan sempat beberapa kali nyaris bikin assist dalam pertandingan yang dimenangkan JDT 2-0 atas PJ Cidi Sabtu 21 Agustus 2021. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.